Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Hamizan Mizan. Mudah-mudahan sobat channel Hamizan Mizan dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan berbagi mengenai latihan soal literasi dan numerasi di LMS Kemendikbudristek. Mau tahu seperti apa? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, tulis di kolom komentar jika ingin ada pertanyaan, ingin ditanyakan, dan share seluas-luasnya agar video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, baik, langsung saja teman-teman. Ternyata ada sebuah website dari Kemendikbud yang menurut saya ini bermanfaat untuk kita sebagai seorang guru bisa melatih anak-anak kita terbiasa dengan soal-soal literasi dan numerasi yang berbasis HOTS. Nah, ini ada contohnya di website pedit.psd.kemdikbud.go.id /LMS/. Nah, teman-teman kalau mau ikut latihan soal AKM dan modul mempromosikan profil pelajar Pancasila melalui olahraga, itu teman-teman harus daftar dulu, ya. Ini siapapun siswa guru bisa memanfaatkan ini LMS Kemendikbudristek ini sebagai latihan. Bagaimana caranya? Kita langsung saja, di sebelah kanan ini ada akun baru dan masuk sebagai tamu. Kalau teman-teman masuk sebagai tamu, itu hanya bisa melihat-lihat. Anda sedang menggunakan akses tamu. Nggak bisa tuh ketika kita mengklik. Akses itu ketika kita sudah punya akun. Nah, bagaimana cara bikin akunnya? Kita kembali ke... ke berandanya... ke sini. Sebentar. Oke, nah ke sini, ke website yang tadi awalan. Teman-teman kan belum memiliki akun, silakan buat akun baru. Klik nama pengguna. Nama pengguna diharuskan ada karakter underscore, add, dan lain sebagainya. Contoh, misalkan Ahmad underscore ya, atau Hamizan underscore 10. Nah, ini nama penggunanya buat ID-nya. Kata sandinya kombinasi. Di sini ada keterangannya, sandi harus memiliki setidaknya 8 karakter, ada tanda bintang, strip, atau crest. Oke. Misalkan depannya saya kasih crest. Nah, silakan seterusnya itu passwordnya bebas teman-teman ya. Diteruskan sendiri saja. Kombinasi huruf besar huruf kecil baiknya. Alamat surel ya, tulis alamat surel teman-teman. Nggak mesti akun belajar.id, akun yang biasa pun boleh ya. Ini bermanfaat sekali untuk kita sebagai seorang guru melatih anak-anak kita soal literasi dan numerasi berbasis HOTS. Ahmad Hamizan, misalkan saja ini contoh, pilih negara. Indonesia, buat keanggotaan baru. Nah, sudah. Kita lanjutkan. Nah, terima kasih Ahmad Hamizan, sudah selesai. Langsung saja kita ke beranda situs. Nah, baru kita bisa mengakses latihan soal AKM-nya. Ini bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran di kelas bersama anak-anak. Untuk SMP, SMA, ada. Nah, silakan sudah daftarkan saya. Tadi sudah diklik latihan soal KM, kemudian daftarkan saya. Nanti kita akan bisa belajar berlatih untuk menjawab soal-soal AKM. Nah, ini akhiri saja turnya. Nah, di sini ada berbagai, ada banyak latihan. Latihan soal numerasi paket 1, paket 2, paket 3. Paket 4 literasi, paket 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7. Nah, tiap soal numerasi uraian, non-uraian, dan sebagainya. Misalkan kita yang pertama, ya, atau nomor 2, bebas, ya, silahkan pilih. Nah, akhiri tur. Kerjakan kuis sekarang. Ya, jadi LMS ini bisa dipakai. Ada 21, ya. Ini contoh saja ya tuh. Soalnya itu sangat hot sekali. Jadi butuh kejelian dan kecermatan dari peserta didik. Maka kode untuk Seoul adalah ini contoh saja teman-teman ya. Saya nanti akan jawab beberapa soal saja, habis itu langsung selesaikan tur. Kita langsung lihat hasilnya seperti apa ya, misalkan. Halaman selanjutnya. Ini misalkan ya. Contoh saja. Halaman selanjutnya. Nah, soalnya hot kan ya teman-teman, bisa untuk melatih anak-anak itu. Nanti silakan lihat ya di paket nomor 2, paket 3, paket 4 seterusnya, soalnya akan bervariasi enggak sama seperti ini. Oke, ini saya langsung saja asal pilih. Ya. Oke. Dan perlu diketahui teman-teman, saya sudah coba beberapa kali. Ketika kita buka latihan ini, ketika kita buka lagi dengan akun kita yang lain, itu soalnya akan berubah, nggak sama. Jadi mengacak. Jadi kalau mau langsung satu kelas itu berbeda nanti soalnya. Jadi nggak khawatir, oh sama urutan, nggak. Diacak sama sistem. Oke. Jadi bisa jadi ini di nomor 1, di komputer 1, komputer 2, dan seterusnya. Oke, saya langsung akhiri saja. Ini contoh saja ya. Untuk mempersingkat, selesaikan kuis di sini. Nah, jawaban di sini mana ada 4, karena saya cuma menjawab 4 soal, yang sisanya belum dijawab. Kalau mau kembali lagi, kembali ke usaha, mau kumpulkan semua dan selesai. Kalau udah mau selesai, langsung saja kumpulkan selanda kiri mana terdapat mengubah jawaban Anda. Oke, kumpulkan semua. Nah, ada lengkap jawabannya, ada caranya. Jadi kita bisa menjadikan ini latihan untuk anak-anak kita, mengasah anak-anak kita menjawab soal-soal berbasis HOTS. Oke teman-teman, cukup jelas, ada caranya, jadi rinci, nggak hanya langsung jawaban. Oke, jadi kita bisa membahas langsung sama-sama anak-anak di kelas kita masing-masing. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan sharing, tulis di kolom komentar jika ingin berbagi. Like, subscribe, dukungan untuk channel ini supaya terus melahirkan video-video yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya teman-teman guru dan tenaga kependidikan, kepala sekolah dan sebagainya. Demikian, share seluas-luasnya agar video ini bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Iya, sampai selesai di bawah ada. Oke, selesaikan dan kembali lagi.